Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Aitinglicious, Aidit Couple dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan Mimin di channel kesayang kalian tentunya. Hari ini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Tapi sebelum kesana jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pada siang hari ini ya. Kita akan melihat kemesraan antara Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman. Di sini terlihat sangat jelas ya dari akun Instagram Nurlagil Rustami. Di sini mengunggah sesuatu tentang Ayu Ting Ting. Dari akun Instagram Nurlagil Rustami di sini menuliskan, hati gua yang seredet gara-gara apa? Gara-gara ngeliat tingkah laku dan kocaknya Aditya Yusman dan Ayu Ting Ting. Kemudian dari postingan tersebut ya, banyak sekali komentar yang berdatangan dari Mamah Yoyom. Kok aku yang ser-ser-ser ya, karena ngeliat Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman romantis bingit. Kemudian dari Secret di Mirror, bahagia selalu kalian, amin ya robbal alamin. Kemudian lagi dari fans yang lain ya, di sini kamu di sini memposting dong ay, kata-katanya pas banget. Kemudian dari Ayu Rosmalina 20, ya Tuhan so sweet banget. Dari Dias Aiting 2, ya Allah aku sedih nggak bisa post video. Banyak sekali ya komentar berdatangan dari para fans Ayu Ting Ting karena melihat kebahagiaan ini. Kemudian dari Lintang 138, ada lagi gak mbak biar hati fans baper abis. Kemudian lagi dari Cantika 1621, aduh makasih Teh Nurul sudah buat saya kelihatan kayak orang gelo depan HP karena senyum-senyum sendiri lihat video ini. Penambah imun di pagi hari, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Eksari, beruntung banget dapetin Ayu Ting Ting selain cantik, baik hati dan tidak sombong, serta tidak pernah melakukan suatu hal yang kurang baik ya. Dari Choi Purnama, adem bener liatnya. Kemudian dari Cukup Sabar, jadi aku yang ikut senyum-senyum. Wow, mocak juga Mas Adit Gumus. Dari Echa 6122, ya Allah inilah kegiatan ya, atau doa Mimin untuk Ayu Ting Ting dan Aditya Yusman, semoga disegerakan menuju halal. Kemesraannya sudah tidak bisa diragukan lagi untuk Mas Adit. Sekarang udah nggak malu-malu lagi ya, deket-deket sama Ayu Ting Ting. Pokoknya kita doakan semoga Ayu Ting Ting, Aditya Yusman, dan semua keluarga baik-baik saja dan diberikan rezeki yang halal serta berlimpah. Dan untuk semoga Ayu Ting Ting selalu bahagia dengan pilihannya, dan begitu juga dengan Aditya Yusman. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk pagi hari ini. Jangan lupa ya like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.